Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kita bisa lihat, yang pertama sel tumbuhan punya dinding sel sehingga dia nampak keras. Yang kedua, sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar. Dan sel tumbuhan punya plastida di mana tempat penyimpanan klorofil. Kemudian untuk sel hewan, dia tanpa dinding sel tetapi hanya memiliki membran sel. Kemudian tanpa plastida sehingga warnanya pun tidak hijau dan vakuolanya kecil. Tetapi sel hewan punya sentriol berfungsi untuk pembelahan sel dan lisosom untuk pencernaan sel. Dan terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Subscribe, like, dan share. Jazakallahu khair kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.